Hai, ketemu gue lagi Ijo Dianti di channel gue. Nah, kali ini guys, gue mau berbagi tips sih sebetulnya ya. Jadi gimana kita cara talking atau talking teknik. Ya, talking teknik ternyata ada tekniknya. Ya, ada caranya ternyata. Yang pertama, ada tiga sebetulnya. Tiga syarat talking teknik. Yang pertama, jangan malu. Lucu ya. Ini banyak-banyak yang udah diajarin ini. Wah, kenapa Bu kok jangan malu? Ya, coba aja kalau kamu malu, kamu bisa ngomong enggak? Oh iya. Ya, jadi pertama tuh syaratnya jangan malu. Itu udah syarat utama. Cuek aja, jangan malu yang pertama. Kedua, mulut nempel ke mikrofon. Cek 1, 2, 3. Kalau saya segini, kedengeran nggak suaranya? Nggak, ya. Segini, boro-boro nggak kedengeran. 1, 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
3, jangan pakai suara leher. Saya ngajar pakai suara leher. Kita berbicara dengan teman-teman kita, dengan ibu kita, dengan orang tua kita, dengan pacar kita, dengan binatang peliharaan kita, pasti pakai suara leher. Ya, lu kemana aja sih? Gimana kabarnya? Nah, itu suara leher. Jangan pakai suara leher. Biasanya perempuan-perempuan tuh pakai suara leher. Hey, gimana? Halo ladies and gentlemen. Coba aja ini suara leher aja. Ladies and gentlemen. Itu suara leher. Jangan pakai suara leher. Jadi pakai suara apa? Suara perut. Penyanyi ya, bintang kecil. Pakai suara perut. Ya. Bintang kecil. Saya pakai suara perut. Kita bandingkan suara leher dan suara perut. Ini suara leher, ini suara leher. Bandingkan dengan ini. Ini suara perut. Oke? Okay. Ya, jadi yang pertama jangan malu. Kedua, bibir nempel ke mikrofon. Ya, kalau perlu cium, ya, nempel aja udah nempel. Ketiga, pakai suara perut. Wow, okay, ladies and gentlemen. Beda ya. Oke, itu dah. Itu harus dikuasain itu. Kamu malu, sampai kapanpun kamu gak akan pernah bisa ngomong, talking di microphone in front of the people. Yang pertama. Malu, udah. Kalau malu gak usah jadi DJ. Kedua, bibir nempel ke microphone. Ya, mikrofon kemanapun kita kejar. Mikrofon kemanapun kita kejar. Ya, cek, 1, 2, cek, 1, 2, 3. Ketiga, suara perut. Yes, wow, okay, ladies and gentlemen. Itu suara perut. Suara leher? Ini suara leher. Ini, lu kemana aja lu? Itu suara leher. Ini suara perut. Itu lu dikuasain ya. What next? Setiap kita ngoceh, setiap kita talking, volume jangan di 100%. Suara kita gak akan kedengeran. Kita malah mulut kita ngebuka-buka, tapi lu ngomong apaan gitu. Jadi harus gimana? Turunin, boleh 50%. Jangan abis. Jangan sampai abis. Gak ada suara apa-apa nanti. Ya, kita praktekan. Welcome, ladies and gentlemen. Okay. Ya, coba cek 1, 1, 1 cek. Welcome, ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. Saya matiin, saya turunin tombol fader 50%. Ya, di 50%. Di 50%. Boleh enggak dikecilin, enggak boleh. Coba aja. Rock ladies and gentlemen. Kedengeran enggak? Enggak kedengeran. Tapi ada yang bilang gini.
gue pernah lihat ya, atau gue heran kenapa DJ kalau talking mesti dikecilin katanya. Oh ya iya dong, ya iya dong, kecilin nih tombol avatar ya, maksudnya ya mesti dikecilin tombol avatarnya supaya apa? Supaya lu jelas ngomong apa. Tapi gue pernah lihat seorang MC, bukan DJ lo ya, seorang MC dia nggak usah dikecilin bu katanya. Oke ya, bisa aja dia pakai wireless. Si wirelessnya itu begitu kita talking dia agak dengan sendirinya automatically kecil sendiri si suara audionya, audio DJ-nya ya itu. Atau dia pakai talk over, ada di sini di semua mixer controller apa ada talk over. Jadi kalau si talk over itu kita klik, nah itu dia si suara audionya kecil sendiri, cuma nggak asik. Gue nggak terlalu demen gitu ya, gue nggak terlalu demen. Jadi asiknya apa? Manual, lebih hidup ya. Coba perhatiin. Welcome to the gentleman, ketemu gue lagi, Ijul Duyanti. Jadi setiap kita talk ya, talking, kecilin. Malu, ingat, itu malu tuh mesti dihilangin tuh, ya jangan malu, bibir nempel ke mikrofon. Ketiga, suara perut. Itu aja kuasain dulu. Terus apa sih yang dibicarain? Apa sih materi atau speech DJ pada saat dia talking? Oh, macam-macam. Lirik lagu bisa dijadiin untuk speech. Atau aku belum hafal, hafalin dong. Ya, dihafalin. Nanti lama-lama juga nempel kok. Ya, jadi memang si talking teknik ini memang unik gitu ya, unik. Dulu waktu gue pertama belajar DJ itu tiap malam tuh ngafalin statement dalam in English. Oh, gue harus ngomong ini gitu ya. Terus lama-lama hafal sendiri, lama-lama bersatu dengan kita. Ya, tentunya harus kita boleh enggak baca? Boleh. Orang MC internasional aja baca kok. Ya, baca ininya. Ya, kadang-kadang gue juga nggak hafal apa yang materi apa yang harus gue bicarakan. Kadang-kadang gue nggak hafal, gue baca kok. Nggak, jangan malu, jangan wah nanti nggak apa-apa, baca aja. Oh ya, gue ini kayaknya materinya ini. Okay, ladies and gentlemen, kita saksikan sebentar lagi ya, misalnya kita ada fashion show ya, gue contohin. Ladies and gentlemen, kita saksikan sebentar lagi fashion show dari Jakarta. Ya, begitu gue bilang fashion show dari Jakarta, tangan gue yang kanan udah play deck yang kanan. Kan tadi yang kiri ya, coba perhatiin sekali lagi. Television gentleman, kita saksikan sebentar lagi fashion show dari Jakarta. Gue telah melaksanakan talking ya, talking teknik bisa opening speech ya. Kalau opening speech itu memperkenalkan gue siapa ya. Oke, okay, I'm Ijul Duyanti atau I'm DJ siapa, DJ Nanana, wanna give you the best music apa itu banyak banget. Kalian lihat di googling aja ya, kira opening seperti apa. Terus closing round, okay, ladies and gentlemen, thank you for coming, thank you for join with me ya. Gue juga dulu nggak hafal, tapi lama-lama bersatu dengan diri kita gitu. Terus apalagi yang perlu diiniin? Oh, kalau ada yang ulang tahun gimana? Tinggal lu sebutin, oke, okay, Bapak atau Mr. Peter atau Mr. siapa, happy birthday to you.
all the best for you, bla 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 segala macam. Tentunya dengan tiga syarat tadi. Jangan malu, bibir rembel ke mikrofon, dan pakai suara perlu. Oke ya, saya rasa segitu dulu cukup ya. Oke, thanks for watching. Ciao.